Ingin berwisata kuliner dengan suasana berbeda? Boleh jajal kafe ini nih, Kafe Juminten di Wonosobo, Jawa Tengah. Klasik, tapi juga kekinian. Berwadah melakukan kreativitas yang ada di Wonosobo ya. Jadi banyak mungkin ada teman lihat, oh ada barang seperti ini, kayaknya cocok nih kalau dimasukin ke sana. Gimana caranya kalau kita masukin? Jadi buat nyaman juga buat nongkrong. Soal menu jangan ditanya deh, pilihannya banyak. Mau seafood, Chinese food, atau masakan tradisional khas Jawa, ada di sini. Gak heran deh pengunjungnya selalu ramai. Nyaman sama dekat rumah aja. Jalan kaki ya beda ya. Dekat es krim sama roti bakarnya. Ika bakarnya. Nasi goreng paling seni. Oh iya, harga makanan dan minuman di sini ramah di kantong. Mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000. Jadi bisa nongkrong seru tanpa khawatir kantong kamu jebol, ya kan? Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.